Disambut meriah oleh ribuan relawan dan simpatisannya di Kabupaten Subang, Capres Prabowo Subianto sampaikan pidato politiknya dengan penuh semangat. Capres Koalisi Indonesia Adil Makmur ini meminta seluruh pendukungnya untuk menjadi saksi saat pelaksanaan Pilpres esok untuk mencegah potensi kecurangan yang dilakukan. Pada ribuan masa pendukung yang hadir di Gor Gotong Royong Kabupaten Subang, mantan Danjen Kopassus ini juga janjikan hadirkan pemerintahan yang bersih dari segala bentuk korupsi jika terpilih menjadi presiden. Akan punya menteri-menteri yang benar. Menteri-menteri yang membela rakyatnya sendiri. Nanti kita akan punya menteri keuangan yang benar. Bukan menteri pencetak utang. Bisanya cetak utang, saudara-saudara. Usai menyampaikan pidato dan pesan politiknya, Prabowo Subianto melepaskan baju yang dikenakan dan dilemparkan kepada massa sebelum meninggalkan lokasi acara. Iman Budiman melaporkan untuk